kejadian. Ini panggilan kesayangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kedekatan penyanyi dangdut Lesti Kejora dengan pesinetron Rizky Billar semakin menjadi sorotan. Berawal dari dijodoh-jodohkan oleh netizen, kini Lesti dan Rizky sudah tak malu lagi menunjukkan kemesraannya di depan publik. Bahkan kabarnya kedua sejoli ini sudah menjalin hubungan asmara. Menariknya, Lesti dan Rizky memiliki panggilan kesayangan. Hal ini terlihat saat keduanya menghadiri acara LIDA 2020. "Ya udah sini sayang, sini dulu," ujar Lesti kepada Rizky Billar. Hal itu rupanya membuat kaget para juri hingga presenter. Seperti Gilang Dirga, Ramzi, dan Irfan Hakim pun langsung heboh dan teriak. Menariknya, Irfan Hakim membocorkan jika saat jeda iklan, Lesti Kejora sudah meminta kepastian kepada Rizky Billar. "Ih sayang," seru Gilang Dirga. "Oh tadi minta kepastian, sekarang manggil sayang," sambung Ramzi. "Karena tadi pas iklan teteh sudah ngasih jawaban," singgung Irfan Hakim. Tak hanya mantan pacar Rizky D.A., rupanya Rizky Billar juga memanggil dengan sapaan yang sama. Meski dengan raut wajah yang malu-malu, keduanya menunjukkan kesosweetannya dan membuat baper orang di seluruh studio. "Emang sayangnya siapa sih?" terang Rizky Billar. "Sayang aku," tandas Lesti Kejora hingga jatuh dari tempat duduknya.